Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku siap bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertemuan mereka hanya tinggal mencocokkan jadwal dengan Megawati. Hal ini dibeberkannya saat ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2023. Sebagai anak muda, dirinya siap untuk bertemu dengan Megawati jika memang nantinya adanya pemanggilan. Wakil Ketua DPR RI itu menyatakan pihaknya telah mendengar adanya informasi terkait rencana pertemuan tersebut. Rencana pertemuan itu mencuat setelah fraksi PDIP dan fraksi PKB di DPR RI sempat melakukan pertemuan di ruang fraksi PDIP lantai 7 gedung DPR RI pada Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023 kemarin. Politikus tersebut menyatakan bahwa rencana pertemuan itu juga telah diketahui oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto selaku partai koalisinya. Ia menuturkan bahwa ex Danjen Kopassus itu juga tidak keberatan dengan rencana pertemuannya dengan Megawati. Sementara itu sebelumnya Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait mengungkapkan akan adanya kejutan dalam pertemuan dua tokoh politik tersebut. Terlebih, Jazilul menyebut Cak Imin juga disebut-sebut menjadi salah satu kandidat yang maju di Pilpres 2024. Namun, dia tak menampik jika publik berpersepsi bahwa pertemuan Megawati dan Cak Imin akan ada kejutan.